mayoritas pengrajin bambu, pengrajin anyaman. Tapi kurang tahu persis tahun berapa gitu. Kayaknya sebelum merdeka, sebelum mereka udah pengrajin itu, pengrajin anyaman itu, pengrajin bilik itu sudah ada. Saya sendiri Muhammad Asori ya, sekretaris desa Cicantayan itu sejak tahun 2020. Pengrajin bambu ini udah dari dulu gitu. Pertama Kriya Cibiru itu berdiri atau mulai berkegiatan sekitar tahun 2000, awal 2016. Di Indonesia terdapat 157 jenis bambu. Jumlah ini merupakan lebih dari 10% jenis bambu di dunia. 50% merupakan jenis bambu yang telah dimanfaatkan oleh penduduk dan sangat berpotensi untuk dikembangkan bagi ekonomi masyarakat, baik untuk keperluan sehari-hari ataupun industri. Dengan hasil bumi yang beragam, selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mereka juga menggunakannya untuk membuat kerajinan tangan. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa Cicantayan, mereka menggunakan bambu untuk membuat perlengkapan rumah tangga. Dalam kehidupan masyarakat di pedesaan Cicantayan, bambu memiliki peranan yang sangat penting. Bahan bambu memiliki sifat yang baik untuk dimanfaatkan. Bambu memiliki batang yang kuat, lurus, mudah dibentuk, dan ringan. Bambu menjadi salah satu apa ya, kalau di sini bisa dikategorikan bagi saya sendiri mereka sumber utama ya, sumber utama penghasilan. Kemudian kalau dari sudut pandang alam ya, itu bisa sangat menjaga lingkungan. Kemudian selain itu juga bambu banyak digunakan sebagai bahan-bahan untuk bisa bangunan dan segala macam, sehingga bambu menjadi salah satu hal yang bisa dikategorikan penting sih untuk orang-orang Cibiru sih. Zaman milenial sekarang, bambu itu menjadikan sumber daya manusia, sumber daya alam yang dapat memenuhi kehidupan masyarakat, yaitu dari pengolahannya tersendiri. Sehingga kami untuk Desa Cicantayan mendukung penuh dalam kreasi-kreasi dari bambu kah itu, dari apapun itu yang bersifatnya memajukan ekonomi terutama di Desa Cicantayan tersendiri. Selain itu, untuk memperoleh bambu tidaklah sulit, karena Desa Cicantayan dikelilingi oleh hutan bambu yang dikenal memiliki jenis bambu berkualitas baik. Kalau setahu saya, dulu, tapi bukan nenek moyang ya, orang tua saya dulu emang mayoritas pengrajin bambu, pengrajin anyaman. Tapi kurang tahu persis tahun berapa gitu.
cuman setahu saya, contoh saya punya rumah contohnya ini, itu katanya dari kakek saya dulu dari bapaknya, hampir udah 150 tahunan lah itu masih ada. Berarti anyaman atau pengrajin anyaman bilik ini, pengrajin bambu ini udah dari dulu gitu. Tumbuhan bambu di Desa Cicantayan sudah menjadi salah satu sumber mata pencarian utama bagi warga lokal, sekaligus merawat tradisi turun-temurun dalam memproduksi aneka kerajinan tangan. Untuk koordinasi dengan Desa Cicantayan, terutama di bambu ya. Dari bambu itu kita berkoordinasi dengan budayanya atau dengan festival-festival. Pada sejak tahun 2019 akhir, 2020 awal, kita menjalankan atau mengadakan event-event tentang bambu, yaitu permainan-permainan di budayanya, sehingga menjalin kepada masyarakat itu mengenalkan bambu-bambu serta permainan anak-anak itu dari bambu. Kesininya kita mengolah bambu tersendiri, beredukasi kepada masyarakat bahwa bambu itu bisa menghasilkan dan sumber daya dari kehidupan tersendiri di masyarakat, seperti kita membuat kerajinan atau yang sedang dialami oleh dari kampung Cibiru, dari kampung bambu tersebut ya. Sekarang alhamdulillah sudah ada dari kerajinan dari bambu tersendiri. Itulah mungkin dari pendekatan kepada masyarakat itu, dari pemberdayaan dan juga festival-festival yang berkaitan dengan bambu gitu. Dalam rangka meningkatkan ekonomi dan mengembangkan kreativitas warga Desa Cicantayan, Akang Pipsah selaku penggagas yang dipercayai oleh kepala desa untuk mengajak warga Desa Cicantayan dalam mengembangkan kreativitas bambu. Gagas kebetulan saya sendiri, kemudian dibantu dengan rekan-rekan pemuda yang ada di Kampung Cibiru, yang pada awalnya memang ingin memanfaatkan bambu yang sangat banyak, sehingga bisa bernilai lebih lah dibandingkan dengan kerajinan-kerajinan yang sudah ada di Kampung Cibiru ini. Tidak hanya seorang diri, Akang Pipsah juga dibantu oleh warga desa, terutama para pemuda Desa Cicantayan dalam mewadahi kreativitas warga. Sebenarnya cita-cita saya sendiri dan dengan teman-teman itu Kampung Cibiru menjadi sentra kerajinan bambu sebenarnya. Karena memang kalau ngelihat dari sumber daya manusianya sendiri sebenarnya sudah mumpuni sih gitu ya. Artinya sudah bisa dijadikan acuan bahwa Kampung Cibiru ini bisa menjadi sentra untuk kerajinan gitu. Tapi memang kembali lagi ke masyarakatnya sendiri sih gitu. Apa
apa ya, menjadi pengrajin juga mungkin tidak bisa apa ya, menjadi mata pencarian utama juga gitu, karena memang ada hal-hal yang memang harus dipelajari dan segala macam sehingga bisa menghasilkan atau menjadi mata pencaharian yang bisa mencukupi untuk keluarganya. Artinya memang harapan besarnya itu bisa menjadi itu sih, menjadi sentra kerajinan yang ada di Kabupaten Sukabumi khususnya. Warga Desa Cicantayan terus meningkatkan kreasi pengolahan kerajinan dari bambu, sehingga usaha yang dikembangkan tidak tergerus zaman dan terus berkembang seiring berjalannya waktu, serta menjadi sentra industri yang berkualitas. Untuk lahan, Desa Cicantayan itu tidak punya lahan, tetapi ada sedikitnya lahan dari PT yang dihakguna pakaikan oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa bertani. Tetapi nya bahwa bambu tersendiri itu adalah tumbuhnya dari zaman dahulu sehingga itu ada hutan bambu akan tumbuh terus bila kita tidak mematikannya. Tidak ada bahwa masyarakat harus menanam pohon, tetapi itu ada hak guna pakai, ada lahan bambu yang boleh dikolah oleh masyarakat gitu. Ya, Desa Cicantayan tersendiri nggak punya lahan yang diberikan kepada, yang disiap bukan kepada masyarakat, karena apa, aset tanahnya cuma sedikit, tetapi ada punya PT yang digarap oleh masyarakat yang disebut dengan HGU gitu. Bambu merupakan sumber daya alam yang sudah sangat dekat dan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat di Desa Cicantayan sejak 150 tahun lalu. Ada beberapa jenis bambu sih yang ada di Kampung Cibiru. Yang paling banyak digunakan itu jenis bambu tali atau bambu apus. Itu biasanya banyak digunakan untuk produk anyaman, karena memang sifatnya itu lebih lembut, halus dan lentur. Itu jenis bambu apus. Yang kemudian bambu apus juga banyak digunakan untuk konstruksi, biasanya untuk atap rumah, terus bisa juga untuk penopang dinding segala macam gitu. Yang kedua ada jenis bambu gombong. Itu bisa digunakan juga untuk konstruksi. Kalau untuk kerajinan juga bisa, biasanya kalau saya bisa menggunakan untuk jenis-jenis yang memang besar, salah satunya bisa untuk muk, teko gitu. Bisa juga untuk kerajinan-kerajinan yang sifatnya membutuhkan diameter-diameter yang lebih besar, itu bisa menggunakan jenis bambu gombong. Kalau jenis bambu gombong itu sifatnya dia lebih seratnya lebih kasar gitu. Dan tidak lentur, kemudian lebih tahan, ini juga lebih tahan hama juga. Kemudian yang ada juga jenis bambu betung, itu hampir satu rumpun sih dengan gombong. Itu dia seratnya jauh lebih kasar, dengan lebih besar sih serat-seratnya daripada gombong. Biasanya banyak digunakan juga untuk konstruksi, yaitu untuk tiang-tiang penopang di sini. Bisa juga digunakan untuk kerajinan-kerajinan kecil sih. Biasanya kalau untuk jenis gombong, karena memang si dagingnya ini tebal, itu banyak digunakan oleh kerajinan-kerajinan yang membuat sendok garpu dan sebagainya, karena memang itu bisa dipola lebih bagus sih. Setiap pengrajin bambu menggunakan jenis-jenis bambu yang berbeda pada setiap kerajinan, seperti bambu tali atau yang sering kita sebut sebagai bambu apus, yang mempunyai tingkat elastisitas yang tinggi, sehingga para pengrajin biasanya menggunakan untuk membuat bilik
atap rumah, dan sebagainya. Sedangkan bambu gombong yang memiliki serat yang kasar biasanya digunakan untuk bahan bangunan, furniture, dan juga perkakas rumah karena jenis bambu ini yang berukuran besar dan juga sangat kuat. Serta untuk bambu hawur karena sifatnya yang lentur dan juga kuat. Masyarakat di sana menanam bambu tersebut untuk mencegah longsor serta membuat perkakas rumah tangga seperti alat untuk memikul dan sebagainya. Proses bambu yang akan digunakan, biasanya yang pertama kita memilih dulu jenis bambu, kemudian setelah kita dapatkan baru kita tebang. Setelah ditebang, posisinya kalau saya sering tidak langsung dirubuhkan, tetapi didiamkan dulu 2 minggu sampai 1 bulan supaya memang proses pengeringannya itu lebih alami, kemudian bisa lebih cepat sebenarnya. Tak sekedar berbisnis serta melestarikan tradisi turun-temurun, Akang Pipsa juga merasa memiliki kewajiban untuk memberdayakan pengrajin bambu lokal. Agar hasil tidak hanya dapat dinikmati oleh warga lokal saja, tetapi bisa disebarluaskan ke daerah-daerah lain. Nah, setelah proses si daun-daunnya ini terguguran, artinya si bambu boleh bisa dirubuhkan atau bisa kita potong-potong. Nah, setelah dipotong-potong baru kita pola. Dipotong untuk berapa seti yang dibutuhkan. Setelah itu masuk proses, kalau untuk jenis cangkir, dibubut. Nah, proses bubut ini sebenarnya lebih kepada supaya memang kita dapat diameter yang memang bulat, kemudian bisa juga untuk mengelupaskan si kulitnya, si kulit luarnya, supaya memang bambu yang nampaknya itu bukan luarnya tapi dalamnya, jadi seserat alami bambunya dapat. Kalau itu sih nanti tergantung permintaan, ada yang memang dimotif, ada yang memang polos itu kalau untuk di bubutan. Setelah masuk di bubutan, kemudian kita dihaluskan, dipotong. Ada juga yang dipotong sesuai ukuran yang diminta, kemudian dihaluskan. Setelah proses dihaluskan, kalau memang ada custom nama ataupun logo ataupun biasanya untuk ukiran-ukiran yang lainnya, itu baru nanti proses ukiran. Jenis ukiran yang saya gunakan ada 2 macam, ada ukiran yang manual, kemudian ada juga jenis stiker tempel biasanya. Tapi stiker tempel juga bisa permanen karena memang nanti di coating lagi. Jadi tidak, artinya tahan air gitu dan tidak mengelupas. Kemudian ada juga di laser print, tapi itu bisa menggunakan jasa yang lain sih. Nah, setelah itu baru proses finishing, bisa menggunakan jenis-jenis yang water based juga bisa. Kemudian ada yang paling di coating. Untuk proses pembuatan bambu memerlukan beberapa peralatan seperti parang dan gergaji yang digunakan untuk membelah bambu. Setelah itu, biasanya para pengrajin bambu menjemur bambu di bawah sinar matahari untuk menghilangkan kandungan air di dalamnya. Semua hasil dari kerajinan warga Desa Cicantayan biasanya dikumpulkan oleh pengumpul yang setiap hari berkeliling desa untuk mengambil hasil kerajinan tangan warga Desa Cicantayan. Jadi sehari-harinya saya mengambil buat dinding tipe orang 3 panggular. Pendapatan satu hari 9 bengket ya. Dibuat dinding bilik itu udah jadi 3 lembar bilik jenis.
Seiring dengan perkembangannya zaman, Akam Pipsa memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh warga desa Cicantayan. Kalau di awal, selama berproses awal, kita paling via apa ya, mulut ke mulut tetangga ke tetangga, terus ada yang memang lewat teman juga, via grup-grup WA seperti itu dipromosikan. Nah, setelah beberapa proses lama, ya akhirnya banyak saya coba bikin Google Business, biasanya dari situ yang banyak yang kontak bisnis, dan ada yang Facebook juga, Instagram. Kalau sekarang mungkin ya bisa ada di Shopee sih, di Shopee, terus Lazada, Bukalapak. Selain memasarkan produknya di dalam negeri, Kang Pipsa juga pernah ditawari oleh rekannya yang berada di Jerman untuk memproduksi hasil kerajinan secara massal. Tetapi beliau menolaknya dikarenakan beliau merasa tidak sanggup untuk memenuhi permintaan klien. Kisaran 2 tahunan lah, 2018-an, itu saya pernah juga ditawari atau minta dibuatkan sampel. Itu ada 3 jenis yang dibuat, dari sedotan, kemudian gelas, sama tumbler sih, 3 jenis itu. Kemudian waktu saya kirim sampel, kebetulan yang ordernya memang bukan langsung via ownernya langsung, tapi rekan yang ada di, kebetulan teman yang ada di Jerman. Nah, waktu itu langsung dia pesan dan dia yang order sendiri dan dimasukkan ke apa ya, kayak ke orangnya langsung, ke buyernya langsung. Pas waktu itu memang produk-produk saya diterima gitu, bagus katanya gitu, ini siap diproduksi. Tapi pas begitu dikonfirmasi, dia minta untuk satu jenis per bulan itu sekitar 2.000 piece. Saya nggak sanggup, saya nggak terima. Waktu itu memang saya nggak, belum kenal jauh sih dengan teman-teman atau rekanan yang lain, sehingga kalau saya kerjakan sendiri dengan target per bulan sekian, nggak sanggup. Akhirnya udah dibatalkan aja sih gitu. Mungkin kalau sekarang kejadiannya ya bisa disebar sih gitu. Untuk terakhir ini, kita di 2020 awal atau 2019 akhir bulan Desember, kita 2019 akhir kita mengadakan festival. Karena sejak pelantikan kepala desa baru, itu ada festival Egrang di sana. Langsung 2020 kita mendapatkan surat tentang COVID, sehingga tidak ada boleh acara apapun sampai 2021 akhir kemarin. 2022 kita belum menata apapun, sampai sekarang kita belum mengadakan event-event tersendiri gitu. Seperti itu. Mungkin untuk event-event kita akan menindaklanjuti di tahun 2004 atau 2025. Ya, keadaan semakin membaik ya, betul. Hasil dari kerja keras warga desa Cicantayan dapat dilihat dari beberapa piagam penghargaan yang didapat, seperti piagam penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai desa program kampung iklim utama, serta masih banyak penghargaan yang didapat lainnya. Yang pertama, untuk festival kita ke budaya. Dan untuk kampung Egrang memunculkan dengan budaya terdahulunya, mulai dari bambu, makanan tradisionalnya, permainan tradisionalnya, permainan dari bambu tradisionalnya, itu yang dimunculkan oleh kampung Egrang. Kita mengadakan eventnya aja, mau itu memunculkan pancasilatnya, mau itu memunculkan apanya, tetapi alhamdulillah ketika kita mengadakan yang munculnya itu kampung Egrang. Kampung Egrang yang tersendiri alhamdulillah memunculkan tradisionalnya, ketradisionalannya dari permainannya, makanannya, dan lain-lain yang sifatnya tradisional gitu.
Selain mendapatkan berbagai penghargaan nasional, Desa Cicantayan juga beberapa kali ditunjuk oleh pemerintah dalam mengadakan festival seni budaya. Inovasi ragam pengolahan bambu terbukti tidak berhenti dan terus menghadirkan produk baru, terutama dalam perabotan rumah tangga. Selain itu, bambu juga memiliki peranan terhadap peningkatan perekonomian warga Kampung Cibiru. Sebenarnya cita-cita saya sendiri dan dengan teman-teman itu Kampung Cibiru menjadi sentra kerajinan bambu sebenarnya. Karena memang kalau melihat dari sumber daya manusianya sendiri sebenarnya sudah mumpuni sih gitu ya. Artinya sudah bisa dijadikan acuan bahwa Kampung Cibiru ini bisa menjadi sentra untuk kerajinan gitu. Tapi memang kembali lagi ke apa ya, ke masyarakatnya sendiri sih gitu. Artinya ya, menjadi pengrajin juga mungkin tidak bisa apa ya, menjadi mata pencarian utama juga gitu, karena memang ada hal-hal yang memang harus dipelajari dan segala macam sehingga bisa menghasilkan atau menjadi mata pencarian yang bisa mencukupi untuk keluarganya. Artinya memang harapan besarnya itu bisa menjadi itu sih, menjadi sentra kerajinan yang ada di Kabupaten Sukabumi khususnya. Harapannya mudah-mudahan ya masyarakat yang nggak kemana-mana, yang nganggur, nggak kerja kemana-mana, bikin bambu kreatif yang buat masa depan gitu.